Inilah 5 tempat wisata indah Banyuwangi menurut Sobat Petualang yang perlu dikunjungi. Yang pertama, wisata mangrove Bedul. Mendapatkan julukan wisata hutan mangrove, saya rasa tidaklah berlebihan untuk tempat ini. Karena memang di tempat ini banyak sekali ditumbuhi mangrove atau bakau yang membentang luas sejauh mata memandang. Terhitung sekitar 27 jenis mangrove dari 16 famili yang tumbuh subur di hutan mangrove Blok Bedul ini. Wisata Banyuwangi Mangrove Bedul terletak di Desa Sumbersari, Kecamatan Purwoharjo. Wisata ini menawarkan wisata edukasi alam tentang pelestarian pohon mangrove, dan luas dari hutan mangrove ini sekitar 2.300 hektar, membentang sejauh 16 km. Berdekatan dengan Taman Nasional Alas Purwo, biasanya para wisatawan selain berkunjung ke sini juga menempatkan diri ke pantai-pantai lain di sekitarnya. Selain itu, pengunjung juga bisa menyewa kapal motor untuk berkeliling di Segara Anakan. Dengan tarif berkisaran Rp10.000, pengunjung sudah bisa puas berkeliling. Di sini terdapat pula tempat untuk membeli hasil laut yang bisa dimasak langsung di tempat. Harganya terjangkau dan ikannya juga masih fresh. Yang kedua, Pantai Teluk Ijo. Banyuwangi memiliki wisata pantai yang sangat beragam. Salah satunya yang terbaik adalah Pantai Teluk Ijo atau biasa dikenal dengan Green Bay. Pantai ini terletak di Desa Sorongan, Kecamatan Pasenggaran, sekitar 50 km dari kota Banyuwangi. Untuk menuju ke sini bisa dengan mobil sekitar 1,5 jam perjalanan. Untuk mencapai ke pantai ini, Anda bisa berhenti ke Pantai Rejek Wesi dan melanjutkan menggunakan perahu boat. Tarifnya sekitar Rp35.000 per orang untuk pulang pergi. Jika Anda ingin lebih berpetualang, kalian juga bisa trekking menuju ke pantai. Teluk Ijo memiliki landscape pantai yang luas dan laut yang hijau. Anda bisa berendam di pantai karena airnya sangat tenang dan tidak berombak. Yang ketiga, wisata Bangsering Underwater. Jika kamu menyukai kegiatan bawah air, lokasi wisata di Banyuwangi ini sangat cocok dengan kamu. Bangsering Underwater atau biasa disingkat Bander merupakan wisata alam berbasis konservasi terumbu karang. Ada terumbu karang yang alami, ada juga yang buatan. Tempat wisata ini tercipta sebagai buah hasil dari kerja keras para nelayan desa setempat. Di sini kalian bisa berenang bersama ikan hiu yang sudah jinak dan menikmati koral-koral bawah laut yang menakjubkan. Untuk mencapai ke lokasi ini tidaklah sulit. Objek wisata Bangsering Underwater terletak sekitar 20 km ke utara dari kota Banyuwangi. Dari jalan raya, lokasi pantai masih 1,5 km lagi untuk masuk ke lokasi. Yang keempat, wisata Kawah Ijen. Wisata Banyuwangi ini sudah terkenal di Indonesia maupun di mancanegara. Lokasi ini selalu ramai baik di weekday maupun weekend. Turis asing banyak yang berkunjung ke sini karena penasaran dengan Blue Fire yang ada dua di dunia. Salah satunya yaitu adalah di Kawah Ijen. Kawah Ijen sendiri terletak di perbatasan Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso. Kawah Ijen terletak di ketinggian 2.799 mdpl.
Di tengah-tengah kawah ini terletak tambang belerang yang setiap hari mengeluarkan api berwarna biru. Fenomena inilah yang dicari kebanyakan wisatawan. Walau memang untuk mencapai ke dasar kawah sangatlah sulit. Diharuskan untuk naik turun tangga sejauh 500 meter untuk mencapai dasar kawah. Namun semua tidak akan sia-sia. Yang kelima, Jawatan Bengkulu. Jawatan atau yang dalam bahasa sekarang adalah departemen, ini dulunya adalah kantor dari pengelolaan kereta api daerah Banyuwangi. Namun setelah tidak digunakan lagi, sekarang dijadikan tempat wisata. Selain itu, Jawatan Bengkulu ini juga digunakan sebagai daerah resapan air yang dikelola oleh Perhutani Banyuwangi. Di Jawatan Bengkulu ini sangatlah cocok bagi kalian pencinta selfie ataupun untuk hunting foto priwet. Pohon-pohon yang tinggi dan suasana hutan yang asri membuat Jawatan Bengkulu memiliki sensasi seperti di luar negeri. Selain itu, pihak pengelola juga banyak menyediakan tempat rekreasi lain yang seru, seperti memancing, bakar ikan, dan aksi menantang arung jeram. Apabila ingin menikmati wisata ini, pengunjung harus membayar biaya tambahan dan biaya tersebut sangat terjangkau. Nah, itulah informasi dari 5 tempat-tempat wisata yang ada di Kabupaten Banyuwangi menurut Sobat Petualang yang patut dikunjungi.